Bu izin ya. Iya boleh. Ini bisa enggak saya? Ya, dikit banget ini. Hati-hati. Op. Nah. Jadi jatuh udah nggak boleh ya? Ya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang nonton video ini. Jadi ini kita panas-panas pak, karena gue diajak makan bakso katanya si Kiki. Ini bakso harganya murah, terus bisa ambil sepuasnya. 15.000 doang. 15.000 bisa ambil sepuasnya. Ini lokasinya ada di Jalan Villa Indah. Ini emang deket banget sama Villa 2 namanya. Villa 1. Perumahan Villa 1 Tamun Utara, Desa Jejalan Jaya. Deket sama rumah gue, Pak. Oke nih, dari depannya udah rame banget, jadi kita langsung aja ke dalam. Kita ikut ngantri. Karena ini antriannya katanya panjang, cuy. Ya. Jadi kan ini pintu masuknya nih. Tapi kita ngantrinya bukan dari sini cuy, tapi dari belakang sana. Jadi kalau kalian kesini masuknya lewat kantor desa Jejalan Jaya itu. Nah pokoknya nanti kalau udah ketemu kantor desa ini masuk parkir, ya? Masuk aja, iya karena parkirannya lihat pak di situ semua parkiran. Dan kita harus bertempur dengan antrian. Lihat mama itu udah ngantri semua. Oke, ambil makanan kalian, temenin gua makan, kita makan sama-sama. Tapi kita kayak makan 2 jam lagi ya. Yuk. Pak, siang-siang antri. Iya, panas banget. Lu lihat antriannya dari sono. Nah, dari pojok sana, ngulur ya sini, ke sini nih, belakang gua noh. Kayak targetnya ntar sampe pintu gerbang. Lu lagi ngantri bakso apa ngantri ini? Ngantri bakso ini. Jandanya, Om. Jandri janda. Ini rame gara-gara katanya baksonya itu harganya 20.000. Terus boleh ambil sepuasnya. Ngapain gua gini juga ya? Pokoknya ambil sepuasnya cuy. Tapi katanya, nih ibu ini udah pernah nih. Kita nanya kali sama ibu ini. Baksonya enak katanya. Enak. Kata orang-orang. Katanya enak. Ya. Emang ibu udah nyoba? Enggak, tuh baju hitam tuh. Tuh baju hitam tuh. Bu. Baksonya enak. Udah mulai ya. Udah. Baksonya enak, murah, meriah. Caranya gimana? Caranya nyiduk sendiri. Tapi pelan-pelan. Nyantai. Biar dapat banyak gitu, 3 kali ngambil. Kalau jatuh satu udah gagal, maksudnya nggak boleh ngambil lagi gitu. Tapi worth it ya Bu, harga segitu Bu. Iya, 20 sama air. Oh, 20.000 udah sama air. Baksonya 15, airnya goceng. Saya iya. Dari TikTok tahunya baru 3 hari saya kemarin. Saya udah 2 kali sekarang ini. Jadi makan siang sendiri mulu nih. Iya. Baru pertama ke sini. Iya. Rame. Kalau ibu dari mana bu? Dari Bekasi. Bekasi. Jauh-jauh sini. Iya. Pengen lihat juga. Penasaran dari, kan? Tahu dari mana ini? Dari TikTok. TikTok. Korban TikTok semua. Korban TikTok. Nah kalau Om sekarang pertanyaan saya, apa yang diantri, jendesnya atau baksonya? Dua-duanya kalau bisa. Mas jomblo. Pantesan. Ada anak bu cewek? Ada anak gadis saya. Ada. Nih ada nih. Kalau saya udah habis. Oke, semangat bu. Semangat menunggu kita gitu. Ya. Semangat panas-panasan. Berjuang semangkuk bakso. Demi makan enak. Iya. Ini gue udah ngantri 1,5 jam, dan kita akan tetap mengantri cuy.
Dewi budayakan nonstop antri ya. Mau siapapun kalian antri. Kita akhirnya sebentar lagi udah mau sampai kasir sih. Udah capek. Udah mau jam 1. Dari jam 11 kita cuy. 2 jam dong. 2 jam. Aku, Rere. Rere. Teh ini harganya berapa teh baksonya teh? 15.000 plus minum jadi 20.000. Minumnya 5.000 aja kak. 5.000 itu ambil sepuasnya? Ambil sekenyangnya. Kenyangnya? Caranya gimana tuh? 2 centong itu udah isinya bisa 20 butir. Tapi kalau kakaknya, adik kita ada 2 cara nih. Yang 2 centong ambil seterusnya gak apa-apa. Tapi penuh gitu gak apa-apa 2 centong yang penting gak jatuh. Kalau yang mau 3 centong, kalau kakak baru ngambil sekali tapi kakak jatuh berarti udah bilpis. Udah gagal. 2 cara kakak. Jatuh nggak denda kecuali misalkan kakaknya nggak habis denda, tapi rata-rata mama pada dibungkus. Yang penting nggak ketahuan. Ya. Ini yang kita yang ngomong ya. Iya. Saya bener katanya punya peternakan sapi, jadi daging asli nih ya. Daging sapi asli, aku jual tuh kak. Aku jual perdagingan. Kalau mau acara hajatan, kawinan bisa order perdagingan di Akuarga Miring. Siapa? TikTok, pakai TikTok. Aku TikTok apa pakai? Bakso Agenda 19. Oke, siap TikToknya ya. Iya, tag aku ya. Ini apa ya, kapan nih teh? Selamanya. Serius. Enggak, selamanya kak sekarang gini. Selamanya ibu-ibu. Anak viral begini, katanya saudaranya yang dari kampung belum ada kesini. Ya udah, tunggu si Indonesia datang deh kita. Jadi selamanya. Selamanya bu. Fantastik, Masya Allah. Kalian luar biasa. Terima kasih. Kita dapat. Belum. Si, mana duit lagi? Oh ya. 5 lagi bu. Ini sayuran boleh ngambil ya? Boleh, ambil sepuasnya kak. Sepuasnya, tapi saya baksonya aja deh. 2 kali, gak boleh jatuh. Khusus. Mas yang gak bukan ibu-ibu soalnya. Yang banyak kak. Satu. Tambah lagi juga nggak apa-apa. Tambah lagi. Tambah lagi. Oke. Terus. Oh gitu. Oh, so, sudah. Oke. Akhirnya setelah penantian 2 jam kita dapat nih baksonya. Emang gua kurang jago kayaknya. Kurang banyak nih. Oke cuy, akhirnya kita sudah mendapatkan bakso ini. Agak perjuangan ya pak. Betul sekali. Dan ini tempatnya, tempat makannya asik ya? Asik ya, bukan asik lagi sih. Di lapangan. Jadi di sini harganya tadi 15.000, terus dapat minum. Minumnya boleh pilih nih, ada 2 macam ini. Ada ST atau enggak yang apa sih ini minuman jadul deh kayaknya. Kerennya itu mereknya ya, Temulawak. Nah, ini buat anak 90-an yang dulu di SD pasti suka jajan ginian nih cuy. Oke, langsung kita cobain ya. Ini adem banget, kita di bawah pohon. Nah, ini gue nggak pakai mie, nggak pakai apa-apa sayur. Pokoknya baksonya aja kita ambil. Buat berapa biji nih? Banyak lah. Coba ya. Mari makan. Bismillah. Kenapa? Abis ini kita nggak perlu kehat. Makan gratis ya? Anak-anak, dagingnya berasa banyak. Jadi tadi kita racik dulu, baru dituang baksonya sama kuahnya. Jadi kita nggak tahu nih rasanya gimana nih. Sambalnya pedes cuy. Tambuk bang bakso cuy. Jadi emang ini bener ya berasa daging banget nggak cuma? Ini berasa banget dagingnya. Teksturnya tuh dia nggak kenyal, tapi bukan yang lembek. Jadi pas gitu, enak banget digigitnya. Karena emang tekstur dagingnya. Karena emang daging, nggak banyak tepung, jadi nggak membal. Terus ternyata kan tadi dia punya pengolahan daging juga ya, jual daging juga. Jadi ya wajar lah ya bisa jual dengan harga murah kan. Dia bahan bakunya ini tangan pertama. Sama aja.
Untungnya dia bukanya selamanya ya kayak gini ya. Tadi kan ada isu-isu cuman sebulan. Iya betul. Karena ibunya udah konfirmasi katanya. Oh iya iya. Akhirnya, selamanya. Akhirnya dia memutuskan untuk selamanya kita akan menggunakan konsep ini. Cakep. Tadi kata jauh-jauh ada yang dari Tasik cuy. Keren banget. Iya. Ini yang gue suka juga baksonya ada rasa ladanya pak. Jadi si baksonya emang rasanya enak. Coba pak. Boleh. Coba pak. Oke. Apa? Enak. Tadi lu nggak mau beli. Enak, asli enak. Jadi nggak sia-sia sih. Dan emang nggak heran kenapa dia rame ya. Mantap. Ini jadi gua semua ya makannya. Sanggup kan? Sanggup, karena kita nggak pakai mie. Triknya berarti jangan pakai mie. Enak ya? Enak ya? Jadi 2 jam ngantri, nggak sia-sia ya? Mantap, selamat makan Bu. Sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih juga takdirannya. Sama-sama Bu. Ini kita cobain nih. Ini jajanan legend nih, minuman legend nih. Kangen juga gua sama ginian. Campur air. Udah campur air ya. Rasanya gak berubah dari dulu. Manis, kecut, seger. Mantap. Kita habisin baksonya dulu. Oke, Cik, ini gue selesai makan. Dan emang worth it ya, Pak. Jadi kita nggak sia-sia ngantri 2 jam. Dapat bakso yang enak. Ini makannya nggak nyampe 15 menit kita kelar. Saking laparan nungguin. Tapi emang rasanya enak, baksonya enak. Jadi nggak salah sih kalian buat coba. Cuma datangnya kayaknya weekday ya? Weekday lebih nggak terlalu rame. Ini karena weekend. Jadi orang dari mana-mana datang semua kesini. Betul banget. Oke, segitu dulu video singkat kita. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on next video. Bye.